Alhamdulillah bapak-bapak dan semua kru IRS kita hari ini waktu baik atau kita semuanya. Mungkin ada arahan dari bapak atau siapa, silakan. Kalau ada tambahan atau ada hal apa yang bisa membuat kita untuk lebih aman di pemburuan ini, Pak, silakan. Berarti kita langsung menjajaki ya, langsung kita berburu. Untuk rutenya mungkin nanti kita akan pemburuan ini. Kita semua tos dulu ya sebelum kita berangkat. Doa, doa ya. Silakan dipimpin ya, Pak. Berdoa kita. Amin ya. Langsung ya. Aku langsung ngambil kamera. Gak usah dipotong, langsung aja. Jangan dipotong. Iya Pak, aku ngambil. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan menjajaki dunia yang benar-benar di luar kendali semua, yaitu dunia gaib. Di mana dunia gaib itu saya juga belum pernah ya merasakan sensasi-sensasi yang luar biasa untuk di alam gaib ini. Dan mudah-mudahan kita semua berharap tidak ada suatu apapun yang terjadi di dalam pemburuan ini, saya berharap. Tapi untuk lebih serunya, untuk lebih jelasnya lagi, kita ikutin terus perjalanan kita ya di channel kita ini. Mudah-mudahan kita bisa selamat sampai kita kembali ke rumahnya masing-masing. Oke, cekidol untuk lebih selanjutnya. Ayo, yang ini pemandunya silakan. Sampai di tempat yang sangat sakral sekali, sangat keramat ya. Kita sudah berada di sebuah tempat yang bernama TPU Sukerjo. Nah, ini adalah sebuah pemakaman ya, di mana pemakaman ini adalah pemakamannya sangat luar biasa ya, yang sangat sakral dan ada beberapa keanehan dan
hal-hal gaib yang mungkin ditemukan oleh masyarakat sekitar. Bahkan nanti lebih bisa nyaman punya. Dan kita semua nanti akan memasuki area ini. Ya, akan memasuki area ini, kita berharap tidak akan terjadi sesuatu hal apapun yang terjadi di luar kendali kita masing-masing. Langsung saja ya, kita akan bertemu dengan orang-orang yang akan mendampingi saya ya. Pertama ini dengan Bang siapa ya? Adedi. Nah, ini Bang Adedi. Sebagai. Adedi ini sebagai apa, Bang? Kalau di masyarakat? Nah, sebagai petani bisa. Oke. Kalau untuk berbicara masalah TPU Sukorejo sendiri itu menurut masyarakat sekitar apa? Mata normal gitu ya Bang. Oke. Okay. Untuk yang sebelah kanan lagi dengan Bang siapa? Pak Bapak Adnan. Bapak Adnan. Bapak Adnan ini mungkin pemandu. Pemandu ya, pemandu di TPU ini dan sudah juga mengamankan kru ini, kru kegiatan kita. Kegiatan kita yeah. Malam hari ini ya. Pak, boleh bertanya Pak, kalau untuk kegiatan energinya gimana? Sinergi yang gitu. Kalian ya ataupun orang-orang yang ahli di bidangnya. Nah, karena itu sangat berbahaya termasuk saya juga. Nah, kita langsung saja ya. Tanpa berlama-lama kita langsung memasuki area TPU Rojo ya. Ikutin saya selanjutnya untuk lebih lengkapnya lagi ya. Apa aja yang akan terjadi ya di dalam kegiatan malam hari ini. Oke ya, kita langsung aja. Benar auranya mungkin luar biasa. Kita langsung dulu memasuki, kita langsung mengikuti ahli yang sudah di bidangnya masing-masing. Ya, Bang, silakan, Bang. Kita sudah mulai mengitari ya. Assalamualaikum. Empat teman-teman ini ya. Kita sudah. Assalamualaikum ya Allah. Kita merinding saudara. Saya merinding benar-benar. Merinding ya Allah. Ini benar-benar luar biasa. Saya juga belum pernah mendapatkan tantangan sebelumnya ya. Subhanallah. Jalannya becek saudara ya. Pemirsa, ini jalannya benar-benar becek. Becek banget jalannya, Pak. Kenapa? Terserah bagi tadi.
ini rasa kemudiannya begini. Pak, langsung ambil yang terakhir. Subhanallah, saya udah merinding ya sebenarnya. Pemirsa, kita sudah berada di tengah-tengah ya pemakam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin benar-benar saya merinding ya sudah. Jadi mungkin kawan-kawan juga merasakan hal yang sama ya dengan adanya pemburuan. Bukan pemburuan sebenarnya. Kegiatan ini malam hari ini silaturahim kalau lebih tepatnya. Kita ke dunia yang lawan kita yaitu dunia maya. Ya, kita mungkin akan bertanya kepada Bang ini ya. Bang, menurut Abang ini interaksi auranya dari pemakaman ini seperti apa, Bang? Dikencengin aja, Bang, biar ini. Yang positif ada negatifnya ini. Ada positif, ada negatifnya gitu ya. Kalau menurut Bapak gimana, Pak? Emang masih ada negatif nih, positif gitu ya? Aura-auranya seperti apa, Pak? Kuat auranya. Aura kuat ya itu. Ya. Aura positif atau negatif? Dua-duanya, Pak ya. Dua-duanya ya. Untuk selanjutnya bisa kita ini, Kak ya. Bisa kita aset untuk interaksi kira-kira gimana pendapat mereka ini. Oke, siap. Berarti kita saudara ya, kita akan mencoba meminta kepada beliau. Kepada beliau ya, kepada Bapak ya, kepada Bapak berdua ini untuk berinteraksi mungkin ya secara langsung ya dengan mengambil apa namanya? Metode ya. Mungkin kita mentranslate orang ya, mungkin siapa yang akan untuk dihubungkan ya, ya dengan makhluk gaib ini ya. Mudah-mudahan kita berharap semua tidak akan terjadi sesuatu hal apapun karena kita niatnya baik ya. Kita sudah permisi, kita sudah mengundang ya. Oke, kita langsung mungkin ambil aja.